I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all- Salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Info Viral Kini. Channel ini menyediakan kupasan isu-isu hangat artis dalam dan luar negara, drama-drama terbaru dan kupasan isu politik. Sebelum itu, tolong admin untuk like, share dan jangan lupa tekan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti isu-isu hangat terkini dari channel ini. Sumber berita dipetik daripada Beautiful Nara. Berita terkini. Dah lama saya simpan, Didi alias tiada niat buka aib atau burukkan enot, hanya luah perasaan. Didi alias mengakui tidak berniat untuk membuka aib maupun memburuk-burukkan kawan baiknya enot menerusi program Melodi baru-baru ini. Kata Didi, ia lebih kepada luahan hatinya selepas Enot memulakan kehidupan barunya dan tidak lagi tinggal di Kuala Lumpur sejak November 2021. Sudah lama saya simpan apa yang saya rasa sebab selama ini ramai bertanya tentang Enot. Saya pun tak boleh nak beri jawaban sebab saya tidak tahu keadaan dia. Tambah Didi, dia berharap Enot mendengar semula temubual itu dengan lebih teliti dan faham apa yang dimaksudkannya. Dia turut akui sudah bersedia untuk mendengar penjelasan Enot selepas sahabatnya itu turut membuat satu kenyataan agar Didi berpikir mengapa dia menjauhkan diri. Bagaimanapun, dia memilih untuk tidak berjumpa dengan Enot buat masa sekarang karena tidak mau memburukkan keadaan dan akui berasa gagal menjadi seorang kakak kepada kawan yang sudah dianggap sebagai adik itu. Saya pun tak tahu apa yang dia maksudkan, tak tahu aib apa yang dia simpan. Mungkin saya juga ada buat salah, itu pilihan dia sekarang. Saya hanya mampu berdoa dari jauh. Sementara itu, Didi juga kecewa apabila melihat Enot sangat terbuka menayang kemesraannya bersama kekasihnya yang juga merupakan seorang wanita. Sekian info hari ini. Terima kasih.